Laporan pandangan mata dari Jalan Maijen Panjaitan di sebelah selatan Pasar Pagi Baru. Bisa kita lihat bahwa debit air sudah naik. Jarak antara sungai dengan jalan sudah tidak terlihat, bisa dilihat di sebelah selatan. Di posisi sungai sudah meluap, sementara air juga yang ada di jalan juga sudah bersama, sehingga tidak bisa membedakan mana ini aliran air yang dari jalan maupun dari sungai. Sementara kita lihat bagaimana motor yang lewat sudah sekitar 30 cm dari permukaan. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah sungai yang sudah tidak terlihat jembatannya. Dan bisa dilihat juga untuk dari sudut pandang sini bagaimana suasana halaman Pasar Wage Baru Nganjuk yang sekarang juga sudah mulai tergenang air. Ketinggian air variatif sebelah selatan, bisa dilihatkan sebelah selatan itu sudah meluap sekitar 25 cm dari jalan. Ini sungai yang kelihatan dari atas, coba dilihatkan atas, sungai yang dari selatan sudah kelihatan batas airnya. Dan jalan, yang jalan di depan rumah juga sudah mulai naik ke depan rumah. Jadi mohon untuk Anda yang melewat, yang berada di sekitar Pasar Wage Baru Nganjuk, untuk waspada, hati-hati, banyak genangan, sekaligus banyak lubang untuk keselamatan kita bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.